So guys, kita barusan terbangin Avata ya ke tempat panjat pinang tadi dengan total banyak banget ya. Jujur itu gemeteran ya. Sebenarnya bukan takut drone-nya jatuh tapi takut ditimpal sepeda, coy. Sambung aja. Sambung aja. Tangan pada gemeter. Tadi ada rekam enggak tangan aku gemeteran? Enggak rekam ya? Tapi itulah hasilnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you. Oke, ini kita coba prepare buat take off dulu. Dan yes, kita coba terbang dulu ya guys. Cek angin. Ini Avata harusnya aman sih ya. Cuman lihat kanan kiri dulu. Oke, GPS aman. Semuanya aman. Lanjut, kita terbang dulu ya. Ini agak beda karena kalau biasanya terbang pakai aerial, kali ini kita akan coba mode Avata atau mode FPV nya ya. Cuman ala-ala lah ya. Ini masih terbang mode manual ya guys. Ini saya masih belum ini banget karena memang cek koneksi dulu. Tapi harusnya aman karena udah hack FCC nya jadi sinyal 50 Mbps terus. Kita mulai langsung dari kiri ya. Wah gila, saya berasa jadi kayak Iron Man ya. Ada angin-angin sejuk kayak gini. Masya Allah, rame sekali di sini. Wah gila bro, rame ya. Ini tendanya guys, kita akan coba mendekati ke 79 batang panjat pinang yang ada di OPI Palembang ini ya. Wow, sudah banyak yang berjatuh-jatuhan juga ya. Udah banyak nih yang di atas tuh, yang udah dapat sepeda. Ya, itu juga udah ada yang berdiri, udah ada tinggal motong-motongin sepeda. Oke, nice, angin masih aman ya, walaupun agak sedikit ke bawah sedikit drone-nya. Kita coba buat ke sana dulu. Aku mau lihat kondisi dari keseluruhannya seperti apa. Wow, ini dalam kardus tuh. Oh itu Rinai, ini kompor gas ya. Ada kompor gas di atas guys. Oke, kita coba terbang lagi, menelusuri masuk-masuk ke sini. Jangan sampai ada yang lempar sepeda. Nah, ada sepeda. Ada sepeda. Wah, kita turun ke bawah dulu. Satu dapat sepeda, aman ya. Tapi tak lihat apakah masih ada yang manjat. Oh, masih ada nih. Ini ada yang masih ada yang manjat ya. Belum selesai ternyata ada batang atau mungkin pinang yang sudah habis, ternyata dia masih manjat lagi nih. Wih, gemeter guys ya. Ini tangan udah kayak apa ya? Udah kayak gempanya gemeter. Cuman ya apa-apa. Saya mau coba lihat ke sebelah sana untuk jalannya seperti apa dulu. Wow, raminya ternyata pol ya. Ini kalau nggak salah akses menuju gedung OPI juga padatnya segini. Nah, kalau di video drone-nya udah nggak terlalu panas ya. Karena udah difilter. Tapi asli ini waktu main panas banget guys. Kita coba putar balik lagi juga. Wih, hasilnya makbur. Keren. Seru ya, saya terbang kayak gini. Kita coba lebih mendekat lagi. Saya mau ngeliat view-nya dulu di sini guys. Di atas banyak drone juga. Kayaknya yang FPP cuman kita doang nih terbang di sini. Tuh, udah ada yang ngambilin sepeda. Rata-rata udah pada di atas semua, tapi ini kayaknya masih di bawah ya. Ada yang udah selesai. Mantap. Yuhu, kita lihat jumlah penontonnya sebanyak apa? Sebanyak ini. Kita coba puterin dulu ya. Yuhu. Saya berasa kayak Iron Man. Dadah, dadah. Tuh banyak dadah di bawah. Wow. Sumpah ini salah satu terbang paling seru yang pernah saya alamin selama main drone. Ini manusia banyak banget ya Allah, ini manusia banyak banget ya Allah. Mau ngapain di sini? Kita coba masuk ke sela-sela ini ya. Semoga nggak ada yang lempar drone ini dengan kompor gas ataupun sepeda. Saya nggak bisa dan nggak berani lambat-lambat juga terbang di sini ya. Kayaknya semuanya udah pada di atas ya. Dan serami ini. Saya penasaran sama tenda yang ada di sini. Saya pengen masuk ke sini bisa nggak ya? Kita coba dulu. Ya. Kita masuk ke tenda ini, guys. Deg 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 deg. Bisa, sinyal masih macos. Kita lihat tadi. Apa itu? Hampir kena drone, guys. Tuh, ada yang manjat lagi masih. Wow.
masih banyak ternyata pohon pinang yang belum terpanjat ya. Wih, saya mau nge-review lagi, kondisi rame banget. Mobil kalau di sini parkirnya keluarnya gimana coba itu? Untuk parkir kendaraan kita di sebelah sana ya, jadi masih aman. Yang nonton serame ini, tapi enaknya banyak tenan-tenan, jadi nggak usah takut kelaparan kehausan karena yang jual makanan dan minuman banyak. Bentar. Wah, ada yang kibarin bendera. Kita naik dulu ke atas. Wih, seru. Mantap ya. Ini main drone keren ini. Ini bakal jadi video mahal ini ya. Bakal jadi video mahal ini. Di mana lagi coba? Ada 79 batang atau panjat pinang yang ada di kota Palembang. Saya belum tahu emang ada yang lebih dari sini. Komen dong di bawah. Wah, kita terjun ke bawah dulu. Antusias dari warga sekitar atau warga kota Palembang menghadiri acara ini, guys. Sinyal masih aman. Saya akan coba terbang lebih rendah lagi. Wah, untuk menyapa orang-orang yang sedang menonton di sini. Adakah kalian atau keluarga kalian di sini? Berasa kayak terbang loh ya main ini. Nah, saya mau coba review juga kondisi dari pas parkirannya ya. Kita coba dulu deketin ke Hotel Windam di sana, sinyal masih aman ya. Ini parkiran awalnya. Ini awalnya tuh rame banget ya. Cuman pas acaranya mulai mereka langsung maju semua. Ini awalnya rame banget. Nah, saya mau review dari sini dulu. Saya mau review dari sini dulu ya. Cukup kali di sini ya. Pasti kita muter. Oke. Nice, kita coba langsung susuri dari sini. Rabi pakai banget, kita ambil kanan dulu karena tadi kita belum sempat ambil kanan ya. Ini pintu masuk dari jalur mau ke Opi Waterboomnya. Motor tuh parkir udah nggak karu-karuan lagi ya. Mobil juga mau masuk juga udah bingung di sini. Yang datang jam segini tuh parkirnya segini kondisinya. Nah, ini untuk jalan di arah sampingnya ya, arah Opi Waterfront-nya. Saya mau masuk dari sini, saya mau lihat dulu keadaannya. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, rame banget ya. Oke, santai, santai, tangan udah gel ini tangan. Kita lurus terus, ambil kiri, siap, baiklah, nice. Viewnya sangat-sangat mahal ini sepertinya ya. Asik, seru banget ini. Lautan manusia segini banyak menonton 79 panjat pinang, tapi belum selesai semua, masih ada yang ambil sepeda. Wow, masih ada yang memang belum terpanjat juga. Ya, ada yang ada di bawah nih ya. Seru banget kayaknya. Oke, kanan udah, kiri udah. Sebenarnya saya pengen, ini apa nih? Ternyata jalur sini juga dibuka, teman-teman. Dibuka nih. Ternyata jalur sini juga sampai ke sini loh orang nonton ya. Oke lah, kita coba telusuri sampai ke pintu masuk belakang Windamnya di sana. Pintu masuk yang paling jauh. Sinyal masih aman. Wah, banyak dada-dada juga nih. Yang nonton ternyata banyak banget. Saya baru tahu kalau di sini, oh my god, sampai sini loh ternyata parkirannya. Wow, asli keren. Sampai sini itu helikopter ya. Itu helikopter pejabat yang datang. Wow, sumpah, serami ini ternyata. Cukup ya, kita mau balik lagi ke sana. Turun dulu sedikit. Kita ambil view-nya dulu. Wah, sumpah, ini saya kayak berasa bukan main drone. Berasa kayak lagi terbang. Kita coba telusur di sini dulu. Seru, seru. Asik ya. Ternyata terbang di atas lautan manusia tuh jauh lebih seru ketimbang terbang di atas pohon-pohon kayaknya. Banyak anak kecil antusias banget lihat drone ini karena kalau teman-teman lihat ini warnanya warna hijau ya. Avataku warnanya warna hijau. Jadi sangat-sangat mencolok. Tujuannya kalau misalkan ada apa-apa gampang nyari.
wow. Kita udah review dari sudut pandang semua atau semua sisi. Nah, sekarang saya mau review di depan Hotel Wyndham di parkirannya nih. Kira-kira kayak gimana nih hasilnya di sini nih? Di sini parkir masih tergolong aman ya, karena tadi memang udah diatur sama security. Tapi kalau di sana ampun. Ya agak sanon dikit tuh. Tuh udah enggak karuan lagi ya. Kita take off. Nah, itu tempat kita take off dari sini, dari sebelah kanan ya. Jadi enak take off-nya. Seru. Saya mau kemana lagi ya? Baterai masih aman, cuman saya mau coba belusukan lagi lah kayaknya ya. Karena tak lihat masih banyak hadiah-hadiah yang belum ya Allah, rame banget ini. Masih banyak hadiah-hadiah yang belum sampai kayaknya tuh, atau belum diambil. Deg-degan tuh sampai sini. Wow. Kalau udah kayak gini saya terbang enggak berani ke bawah ya, karena takut dilempar sama hadiah. Gak malik bodoh coy. Seru sekali ini pemirsa. Saya bingung sampai mau berkata-kata apa. Silakan nikmati dan tonton hasil video yang sudah saya rekam di sini. Turun ke bawah dulu. Semoga aman. Ya, jangan jatuhin dulu, Mak. Iya, oke, nice ya. Baterai juga udah mulai dikit ya, 30%. Sekarang kita kembali dulu. So, itulah hasil video kita hari ini. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai bertemu dan sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Ini kita ada di sini nih.